berbalik pada program Sakina ini, sebenarnya benda ini pertama kali lah dia buat ke, berbanding lain tak ada lagi anjur. Sebenarnya tujuan ini sebenarnya apa? Kita tuju aja yang paling besar lah, menunjukkan sokongan ataupun bahasa sekarang solidariti dengan Zakir Naik, kerana kita tengok nampak serangan dan tekanan terhadap beliau ini terlalu kuat, terutamanya untuk ekstradisi dia yang dibuat oleh orang-orang di Malaysia sendiri. Jadi bagi kita ini tidak sepatutnya berlaku, sebab isu dah sering naik dengan kerajaan India itu lebih bersifat agama. Jadi kita sebagai orang Islam, kita merasa terpanggil untuk membela saudara yang seagama dengan kita. Sebab Zakir Naik ini tak ada rekod jenayah. Dia bukan pengganah, bukan sebagainya. Jadi kenapa yang bersungguh-sungguh kerajaan India minta balik? Biasa orang minta ekstradisi ini kalau orang ini kriminal. Dia ini melakukan rompakan sebagainya, dia lari. Itu biasanya orang minta ekstradisi. Tapi dalam Zakir Naik ini tak ada rekod jenayah. Jadi apa tujuan? Dan kita tahu ada tujuan politik. Dengan tidak asal agama, kerana tidak suka, kerana dia apa ni mendapat sambutan dakwah dia. Jadi kita sebagai orang Islam, kita perlu membela saudara kita. Kemudian yang kedua, Zakir Naik sudah mendapat taraf penduduk tetap, PR. Jadi dia adalah tanggungjawab kita untuk tahan. Kerajaan Malaysia ada hak. Sebab bila kerajaan Malaysia beri PR tu, dia sudah menerima sekurangnya sebahagian. Walaupun tidak full lagi sebagai rakyat ni. Jadi kita kena tahan rakyat kita. Itu kena faham isu tu. Dia bukan pelarian. Dia sudah dapat PR. PR ni ada isi dah, kata cuma isi merah saja. Itu saja. Jadi dia adalah sebahagian daripada rakyat Malaysia yang kita mesti pertahan. Sebab tu tak sepatutnya orang lain suruh dia keluar daripada Malaysia ni. Orang seperti Lee Kit Siah apa semua. Kalau tanya saya lebih suka Lee Kit Siah yang keluar daripada Zakir Naik. Dia pun dah tengok kan. Itu kena faham itu.